Salam perpaduan rakyat Malaysia. Berita hari ini dipetik dari Roti Kaya. Jika Anda masih baru dalam channel ini, jangan lupa mengikuti channel ini agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terkini. Samsul Yusuf mohon jadi pencela antara Putri Sarah dan Ira Kazar. Pengarah terkenal Samsul Yusuf memfailkan permohonan di mahkamah untuk mencela dalam petisen perintah injunksi antara istri pertamanya Putri Sarah Liana dan istri keduanya Ira Kazar. Memetik Harian Metro, permohonan tersebut difailkan pada 21 Februari lalu melalui Poguam Azahir Nasir dan dari Tuan Azahir Suraini dan Azizan Arif yang mewakili Samsul. Dalam afidavit sokongan itu, Samsul mendakwa dinasihatkan Poguam supaya mencela dan dijadikan defendant dalam kes tuntutan dikemukakan Putri Sarah kepada Ira. Menurutnya, tuntutan Putri Sarah ke atas Ira adalah berkaitan dengan dirinya dan jika tuntutan dibenarkan akan memberi kesan kepada perkawinan dan hubungan dengan keluarga Ira. Dalam afidavit tersebut, Samsul mendakwa perintah injunksi itu tidak boleh menghalang hubungan perkawinan dengan Ira. Samsul mendakwa permohonan itu perlu difailkan karena keterangannya boleh memberi pencerahan kepada mahkamah bagi menghalang perintah injunksi itu daripada dikuatkuasakan. Ya, berikutan dia dan Ira sudah berkawin serta menjaga keharmonian perkawinannya dengan kedua-dua istrinya. Terdahulu, mahkamah yang membenarkan permohonan Putri Sarah untuk memulakan prosiding menghina mahkamah terhadap Ira, kakaknya Yasmin dan papanya Kazarudin Saisi, difahamkan Ira dan ahli keluarganya perlu menjawab kepada mahkamah berhubung tindakan mengingkari perintah injunksi yang dikeluarkan terhadap mereka pada Juli tahun lalu. Terima kasih karena sudi menonton video saya.